yang sudah ngisi formulir 537 ya. Kemudian yang sudah submit 124. Kemudian yang memenuhi syarat 54. Kemudian yang tidak memenuhi syarat 50, Bang. 50 lah. Nah, kebayang itu. Naik. Nah, belum verifikasi 20. Ini boleh lah dialog. Nah, nanti kami update ini lagi kami kerjasamakan Kominfo supaya ditampilkan real time gitu. Gitu. Kami nemukan beberapa itu ada terancam gugur karena tidak memenuhi syarat administrasi. Gara-gara dia itu kesalahan misalnya mengupload foto salah. Jadi tolong dibaca pengumuman itu dengan cermat gitu. Jangan ditambah, jangan dikurang gitu, itu aja. Kalau lah terang gitu, artinya udah ambigu lagi kan, misalnya masalah foto. Apa latar belakang merah kan clear itu kan, warna merah kan. Kemudian memakai baju putih, clear kan baju putih kan. Apalagi kalau yang perempuan kalau salah berjilbab hitam ya. Bagi yang menggunakan jilbab. Kalau enggak ada perlu gitu kan. Artinya jangan pakai jilbab yang warna lain gitu loh. Nah, simple itu sebenarnya. Kemudian kalau bisa disebutkan surat pernyataan, kemudian apa tuh lamaran sesuai format. Ikutilah sesuai format gitu. Jadi misalnya gini, kadang-kadang BPN ini ngelamarnya kepada kepala BKD. Sebenarnya di format itu kepadanya bupati gitu. Itu dianggap gugur karena tidak sesuai alamat. Aneh itu. Nah, kayak gitu tuh. Jadi mau dapat apa nak dimintakan disyaratkan itu, itulah yang di apa yang kita kerjakan gitu. Kemudian jangan berpatokan dengan pengumuman yang di daerah lain. Itu tidak bisa digunakan untuk kita karena setiap daerah itu ada beberapa hal itu yang memang menjadi kewenangan di kita gitu untuk menentukan kita naknya gitu. Nah, jadi masuk kami itu karena mumpung lagi panjang nih supaya jangan terlalu gegabah untuk melamar itu, pastikan sudah membaca pengumuman sampai habis gitu. Dan tidak salah baca pengumuman ya. Karena pengumuman ini kan banyak ya, ada untuk guru, ada untuk P3K, ada untuk CPNS. Jadi ada untuk P3K dan P3K guru, ada P3K non guru, ada CPNS kan, berarti kan ada tiga kelompok yang berbeda. Persyaratannya berbeda juga. Jadi jangan sampai tercampur aduk gitu. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini.